aksi keributan yang terjadi di Jalan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pengguna jalan ini saling serobot jalan di jalur tersebut dan hampir terlibat perkelahian jalanan. Bahkan seorang pengemudi mobil Sigra tidak terima kepalanya didorong oleh pengendara mobil Avanza yang sedang melewat di jalur tersebut. Perkelahian berhasil direlay oleh seorang satpam perumahan yang sedang bertugas di lokasi tersebut. Kedua pengendara pun akhirnya pergi meninggalkan tempat kejadian, namun mereka tampak saling kejar-mengejar.